Kepadatan arus kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Bali pagi tadi terjadi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Seperti inilah suasana di pintu masuk Pelabuhan Ketapang yang padat oleh arus kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Bali. Hal ini terjadi karena banyak warga yang ingin mengisi liburan panjang Tahun Baru Islam dengan berwisata ke Pulau Dewata. Sebagian besar kendaraan berjenis truk antre masuk ke pelabuhan, sementara di areal parkir pelabuhan dipadati bus pariwisata. Berdasarkan data dari PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Pelabuhan Ketapang, antrean kendaraan sudah terjadi sejak hari Kamis. Untuk mengantisipasi lonjakan arus penumpang, pihak PT ASDP telah menyiapkan 29 kapal dari total 37 kapal yang tersedia.